Mbah Putri. Mau tahu keseruannya? Yuk, ikutin gue ya. Gua nggak sendirian ya guys, gua sama teman gua nih, namanya Ishak. Wis kemana coy? Sini coy, ini ke bawah itu kayak ada lu mau loncat. Nah, kayak terjadi ya. Subhanallah. Yuk, kita ke bawah yuk. Ini jelas tempat loncat ya. Tapi turun ke sana. Dan waspada.
Halo guys, ini ya. Oke. Ya, selfie. Kita berdua juga jadi. Kita mau ke air terjun satu lagi nih. Deket kok, cuma nyamping doang ke sana kita. Oke. Pokoknya ikutin aja terus nanti. Curugnya banyak, kena juga di curugnya. Tadi gua udah sama. Jangan lupa tersenyum, oke? Okay? Ya, nah. Apa lagi? Apa cuy? Terus ya? Yo. No. Satu lagi no, ya kan? Deketnya. Aduh. Kita kesini lagi berdua doang. Udah kayak bolang ya. Nih. Harus tetap ingat ya, perhatikan. Perhatian. Walaupun gak ada yang merhatiin, kita harus perhatian. Perhatian ya. Perhatian aja udah terus ya. Perhatian, kawasan ini sangat berbahaya. Sewaktu-waktu batu dan tanahnya longsor tuh. Tetap waspada, oke? Okay? Sip. Lanjut. Terus, subhanallah. Ya. Ini juga cukup deras. Cuman sayang sekali ya, guys. Mana kayu? Cuman ya, bagian banyak sampah juga sih sini. Entah ini sampah dari mana, entah itu dari pengunjung atau dari ujung sana mungkin terbawa arus daripada sini. Ya apanya buat para pengunjung kalau mau kesini tetap dijaga ya lingkungan ini ya. Jangan sampai buang sampah sembarangan, oke? Okay? Biar tetap indah alam kita. Turun, wow. Apa? Deburan ombak, deburan ombak. Deburan terjunan airnya udah sampai sini, guys. Padahal masih jauh, guys. Tetap hati-hati. Kalau gua nggak berani ke sana, guys. Itu deburannya sangat keras. Tapi kalau di sini kelihatan nggak, guys? Ada pelangi loh. Guys, kita coba. Up. Ya nggak begitu kelihatan ya. Ya. Tuh, deburannya kan luar biasa. Itu deras. Nanti gua coba mendekat lah. Cuman ya nggak dekat banget. Oke. Okay.